Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tahun baru ini kita semua diberi kebaikan, diberi kesuksesan, diberi keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada pesan dari pelajaran dari gunung bahwa orang mendaki gunung, turun gunung itu butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Tirakat di gunung butuh mental, niat, ilmu, kekuatan fisik, kekuatan jasmani dan rohani, tekad yang kuat, kesabaran, ulet, kehati-hatian dan banyak hal. Itu adalah pelajaran yang sangat luar biasa untuk kita semua. Jadi ini seperti kehidupan saat ini ya, musim corona, semuanya diuji oleh Allah. Kita semuanya diuji, ada yang diuji keluarganya, ada yang diuji ekonominya, ada yang diuji pekerjaannya, ada yang diuji rumah tangganya, ada yang diuji keluarganya, dan lain sebagainya. Semuanya adalah ujian, dan ujian itu tanda kita akan naik level, tanda kita akan lebih baik, karena orang-orang yang diuji, Allah akan memberikan yang terbaik setelahnya. Ya seperti kita sekolah, kalau kita mau naik kelas ya harus ikuti ujian, kan seperti itu. Sama kehidupan ini pun seperti itu. Nah tinggal kita lolos ujian apa tidak. Kalau kita bersabar, kita tekun, kita tetap bersyukur, kita ikhlas, kita mau belajar, kita mau hati-hati, kita mau kerja keras, kita tawakal sama Allah, kita mau mencari ilmu, mencari guru, mencari pembimbing, dan tidak putus asa. Ya, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih diberikan kehidupan, panjang umur ya. Semoga tahun ini rezeki kita lebih baik ya, dapat rahmat itu Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesabaran, kekuatan ya. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang belum menikah semoga dapat jodoh, yang belum dapat kerjaan semoga dapat pekerjaan, rezeki yang halal, yang sudah dapat kerja semoga ekonominya membaik dan tetap banyak bersyukur. Insyaallah Allah akan kasih kelulusan, Allah akan kasih kemudahan, Allah akan kasih solusi yang terbaik untuk kita. Bismillah saja, kuatkan diri kita, kuatkan hati kita. Kita tetap banyak bersyukur, banyak berdoa, dan tetap berusaha ikhtiar, dohir batin, dan cari guru, cari pembimbing ya, supaya ada yang mengarah. Dan tetap banyak berdoa, zikir kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, semoga Anda yang di sana, saya dan kita semua diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari saya Kang Mas Ruhan, sukses untuk Anda semua. Ya, semangat. Allah kasih rahmat. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Aziz, Ya Ghaffar. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Salam Muhammad dari Dieng. Alhamdulillah. Barakallahu.